Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu agama. Di kesempatan kali ini di program spesial Tanya Ustaz bersama Ustaz Ahmad Hawashi Lc hafidhahullahu taala. Dan di kesempatan kali ini sahabat semuanya, kita sudah terhubung dengan beliau di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami sehat semuanya di studio Salam TV Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan selalu oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya baik. Amin. Ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun anda berada, bagi sahabat semua yang bergabung nantinya untuk bertanya tentang perihal agama, bisa melayangkan pertanyaan di 0617944282 atau bisa juga ke nomor WA kita. Sahabat keluarga muslim, Ustadz ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Kita akan membacakan satu persatu insya Allah. Pertanyaan pertama Ustadz, saya kerja di toko perhiasan. Sebagian kerabat dan teman-teman saya terkadang mendatangi untuk membeli emas. Dan dia meminta saya untuk membawakan emas dan memberikan uang setelah 1 atau 2 hari setelahnya. Saya khawatir kalau saya katakan kepadanya bahwa hal ini tidak dibolehkan, menjadikan terputusnya tali kekerabatan. Apa yang harus saya lakukan? Dari Andi di Jakarta. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nasihat saya kepada akhi untuk mengatakan apa adanya. Katakanlah kebenaran walaupun pahit dirasa. Qulil haqqa walau kana murran. Kita ketahui bersama bahwasanya akad yang dilakukan seperti itu adalah riba. Dan riba adalah salah satu dosa besar yang harus kita jauhi, dan kita peringatkan manusia atas dosa tersebut, karena dosa riba bukanlah dosa yang main-main, dia dosa besar. Telah banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi memperingatkan tentang riba tersebut. Tidak ringan. Oleh karenanya, katakanlah kepada saudara ya untuk menjauhi akad model seperti ini, di mana emas diberikan kemudian pembayaran diakhirkan. Ya, itu namanya riba nasi'ah. Dan ini termasuk ke dalam riba. Jadi solusinya adalah sampaikanlah dengan cara hikmah, dengan cara bijak, tanpa harus menyakiti hati saudara. Kalaupun menyakiti yang mungkin dirasa itu berat, ya namanya juga ingkar mungkar, pasti ada yang tersinggung ya, atau ada yang sulit menerimanya, atau ada pertentangan ya. Maka tidak masalah, itu semuanya sudah sunatullah, dimana jika kita menyampaikan kebenaran ada di sana manusia yang memang sulit untuk menerima, akan tetapi kita optimis, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi itu saudara kita. Hukum asal saudara itu adalah mendengar kepada saudaranya. Berbeda kalau orang lain yang menasihati, itu biasanya berat untuk mendengar, menerima nasihat tersebut. Tapi ini saudara kita sendiri ya, jadi justru gunakan peluang tersebut untuk mendakwahi keluarga kita untuk menjauhi model akad seperti itu. Karena itu jelas riba. Karena dalam aturan Islam ya, ketika ad-dhahabu bid-dhahab, ketika kita jual beli ya emas dengan uang, maka syaratnya itu harus ada dua, yaitu ya dan biyadin, kontan, kemudian maslan bimislin ya, kemudian yang satu lagi apa, sawa bisawa, jadi harus sama. Adapun uang dengan emas maka disyaratkan cuma satu saja, yaitu ya dan biyadin, kontan. Tidak masalah nominalnya beda, emas 1 gram dibeli dengan uang 1 juta, tidak masalah ya. Tetapi syaratnya satu, yang ini yang dipertanyakan dalam soal tadi, dan itu adalah praktek ribawi kalau pembayaran diakhirkan. Iya. Dan ini banyak dari masyarakat tidak tahu akan hal ini. Jadi kemungkinan mereka tidak tahu tentang hukum tersebut. Kalau kita beritahu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, kalau mungkin berat menerima nasihat dari kita, kita kirim link-link video misalkan dari ustadz-ustadz yang kompeten ya, dalam menjelaskan hukum tersebut. Insya Allah mudah untuk menerimanya. Ya, tentunya ya dengan niat apa menyampaikan yang benar dengan cara yang benar. Tidak perlu kekerasan, kekasaran, ya, sehingga menjauhkan orang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Iya, Ustadz, Ana sedikit ingin bertanya nih, Ustadz. Bagaimana dengan sistem cicilan emas, Ustadz? Ya, ini sama dengan cicilan emas, itu juga namanya pembayaran tertunda. Kita menyicil. Ya. Maka praktek seperti ini juga praktek ribawi. Kenapa? Karena dalam hadis sudah ditegaskan al-dhahabu bil-dhahab wal-fiddatu bil-fiddah wal-burru bil-burri wasyairu bisyair wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi yadan biyadin sawa bisawa mathalan bimislin fa idza ikhtalabat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa syi'tum lakana yadan biyadin. Di hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan ada 6 komoditi riba. Jadi ada 6 barang ribawi. Yang sering kali terjatuh masyarakat di kita ini adalah ketika jual beli emas. Nah, masuk kemana? Ke ad-dhahabu bid-dhahab. Nah, emas dengan uang itu memiliki ilat yang sama, ya, sifat yang sama, di mana sama-sama ya barang yang berharga, memiliki nilai, ya, sehingga emas dengan uang itu walaupun berbeda, yang satu emas dengan emas, yang satu uang dengan emas. Kalau emas dengan emas, maka syaratnya 2, yaitu harus kontan, tidak boleh ditunda dalam penyerahan salah satu barangnya. Misalkan tukar emas ya Singapura, beli Singapura atau dengan emas 24 karat itu. Itu nggak boleh ditunda, dibesokkan atau dicicil, tidak boleh. Harus kontan di situ. Ya, tidak boleh ditunda. Apabila ya emas dengan uang misalkan, maka begitu juga tidak boleh ditunda, walaupun nilainya berbeda. Tadi seperti saya contohkan 1 gram emas sekarang harganya 1 juta misalkan. Tidak boleh kita katakan saya bayar dulu nih, saya panjeri dulu 500 ribu, nanti 500 ribunya saya tunda, saya bayarkan besok. Ya, tidak boleh. Maka solusinya bagaimana? Ya, ya ditunda dulu akadnya, ya, hadirkan uangnya, hadirkan emasnya baru, seperti itu. Tidak boleh salah satu diserahkan, ini emasnya dulu, kayak gitu kan, nanti uangnya tidak boleh. Karena emas dengan uang itu sama-sama memiliki satu ilat, ya, yaitu apa? Al-qimah, memiliki nilai yang berharga, dan disyaratkan ya adalah harus yadan biyadin, harus kontan, tidak boleh tertunda. Termasuk tertunda dengan cara mencicil, dengan cara menabung, ya, menabung emas, ya, dengan cara mencicil emas, kredit, ya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita cicil dulu uangnya, Ustadz, baru setelah penuh emasnya baru diberikan kepada kita. Apa ini dibolehkan atau tidak, Ustadz? Tetap tidak boleh. Karena yang dijadikan akad, ya, yang dijadikan hukum adalah patokan adalah akadnya. Kita akad. Ini akad sedang apa nih? Oh, akad emas dengan uang. Berarti tetap ketika sudah jelas akadnya emas dengan uang, maka harus ya dan biadin. Tidak boleh ya kita nyicil, nabung emas istilahnya, seperti itu. Nyicil atau kredit ataupun nyicil ataupun nabung, apapun istilahnya, kalau ditunda pembayaran atau penyerahan emasnya, maka dihukumi riba. Tidak boleh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan penanya mendengar kita dan menonton kita. Ada penelpon yang sudah terhubung, Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus. Kita masih mengajak bagi sahabat semuanya, baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Risa yang bergabung di 0617944282. Kita sapa penelpon yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana ini? Mulailah Pak Ustadz. Oh, Mulailah di Palas ini ya? Nah, Ustadz. Iya, Masya Allah. Mulailah, silahkan pertanyaannya. Ini Ustadz. Pertanyaannya nah, itu tentang ini kan anak-anak disuruh ngapalin Asmaul Husna ya Ustaz. Iya. Tapi dari HP itu dikirim sama guru-gurunya ke anak-anak itu Asmaul Husna itu ada musiknya. Ada? Ada musiknya Ustaz. Oh, ada musiknya. Kayak mana itu Ustaz? Iya, bagaimana hukumnya ya? Bagaimana hukumnya, kayak mana caranya kita itu nyampein ya ke guru-gurunya? Ya ke guru-gurunya juga ya, okay. Ke anak-anak juga bahwa itu nggak boleh gitu ya. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Umu Laila. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Umu Laila. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk anak-anak beliau dalam belajar. Ustadz, ada pertanyaan dari Umu Laila di Sumatera Utara nih Ustaz. Anak-anak beliau diberikan tugas sama gurunya untuk menghafal Asmaul Husna. Namun video yang diberikan, materi yang diberikan ada musiknya. Bagaimana cara menasihati sang guru dan juga anak-anak nih Ustaz? Iya. Pertanyaan bagaimana ya? Iya, bagaimana? Iya, ya. Memang cara dalam menasihati itu kita tidak cukup hanya dengan bermodalkan semangat. Iya. Akan tetapi ada modal penting yaitu ilmu. Dan ilmu dalam dakwah atau dalam menasihati itu mencakup 3 hal. Yang pertama mengilmui ya konten yang mau dinasihati. Dalam masalah ini musik. Nah, kita ilmui dulu musik ini hukumnya apa? Iya. Oh, hukumnya tidak boleh haram. Dalilnya apa? Oh, Al-Qur'an. Ya. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Itu dalilnya ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, ya, demi jiwaku yang berada di tangannya. Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini lahwal hadits adalah al-ghina. Beliau bersumpah sampai 3 kali, yaitu nyanyian, nyanyian dan nyanyian. Nyanyian yang di sini dimaksud adalah yang diiringi dengan musik. Karena pada zaman tersebut pada zaman sahabat tidaklah nyanyian kecuali pasti diiringi dengan musik. Maka mutlakkan hukum nyanyian, tapi yang dimaksud adalah musik. Kemudian yang kedua hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, di mana Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, la yakuna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang ya, suatu masa di mana ada sekelompok orang yang menghalalkan al-hir, yaitu perzinahan, wal harir, sutra bagi laki-laki, wal khamra, dan khamr, minuman keras, kemudian wal ma'azif, dan alat-alat musik. Lihat, perzinahan haram, kemudian sutra bagi laki-laki haram, kemudian khamr juga haram, dan disebutkan terakhir adalah alat-alat musik. Jadi hukumnya haram, disebutkan bersama perkara-perkara yang haram. Ini sebagai bentuk peringatan dari Nabi SAW dan banyak lagi dalil-dalil yang lain beserta kesepakatan para ulama mengenai keharaman musik tersebut. Ya. Hanya ulama belakangan yang memunculkan statement kehalalan musik, dan itu menyelisihi ijma' para ulama. Imam 4 madhab mengatakan mereka haram tentang musik. Iya. Bahkan jika alat musik itu dihancurkan maka tidak wajib menggantinya. Tidak bernilai, tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kita ilmui lagi setelah kita mengilmui materi, oh itu haram, oh ini dalilnya, oh para ulama mengatakan ini juga haram, sudah nih. Baru kita ilmui ya mad'unya, orang yang didakwahi. Ini yang didakwahi siapa? Apakah seorang tokoh masyarakat, tokoh agama, apakah anak kita, apakah masyarakat biasa? Ini perlu dipahami. Berbeda penyampaian, berbeda cara menyampaikan, menasihati ketika kepada anak kita kan. di mana di bawah kekuasaan kita, berbeda kepada tokoh masyarakat yang tidak mungkin kita jatuhkan martabatnya di hadapan orang-orang seperti itu. Jadi ada cara, kita harus memahami dengan siapa kita berhadap. Dan ibu tadi mengatakan gurunya, pihak sekolah, anak ibu sekolah di sana, ya. Jadi poin pentingnya apa? Oh, ini guru dari anak saya, seperti itu. Dan biasanya pihak sekolah akan menghormati wali-wali murid juga. Iya. Ya, di mana mereka juga apa ya, stakeholder ya, di mana mereka merupakan ibaratnya yang menitipkan anaknya untuk belajar di sana. Insya Allah sekolah terbuka menerima masukan tersebut, ya, seperti itu. Jadi sampaikan dengan baik, tetap menjaga kehormatan sekolah, ya, tetap menjaga kehormatan guru, ya. Disampaikan kepada gurunya atau kepala sekolahnya langsung. Karena apa? Sekolah lebih tegas dan lebih bisa menerimanya. Kemudian yang ketiga, mengilmui metodenya. Sekarang, terkadang kita modal semangat tapi nggak tahu cara menyampaikan. Padahal Allah sudah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Jadi dakwah itu dengan hikmah, dengan bijak. Bijak itu apa? Hikmah itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Jadi jangan pula kita menasihati tanpa memperhatikan metode. Mungkin kita orang awam, ya, tidak mengerti, ya. Mungkin kita bisa memakai metode apa, memberikan buku misalkan, atau tulisan, atau video misalkan, ya, dari ustadz yang lebih cakap dalam menjelaskan hukum musik daripada kita, ya, nanti salah dalam menyampaikan atau terbawa emosi dan lain sebagainya. Maka kita dipilih metode yang bisa mengena kepada si ustadz atau kepala sekolah tersebut, pihak sekolah tersebut dalam menyampaikan. Jadi dengan tiga ilmu ini, insya Allah lebih diterima masukan, ya, seperti itu. Jadi sayang sekali jikalau Asmaul Husna ini kan kalimat yang agung, ya, nama-nama Allah yang indah. Dicampur dengan hal yang batil, yaitu musik diiringi. Memang anak-anak jikalau menghafal dengan irama itu lebih cepat masuk, tapi nggak harus pakai musik, ya, nggak mesti harus pakai musik, pakai irama saja itu nggak masalah, ya, tidak perlu diiringi dengan musik. Dan itu masih banyak. Oleh karenanya salah satu bentuk dalam menasihati adalah apa? Kita datangkan badil, ganti dari apa yang kita larang. Kita larang A, ya, kasih solusi apa? Contohnya, misalkan dia mengirim link Asmaul Husna yang ada musiknya. Kita kirimkan, ini Ustadz, saya punya link yang nggak ada musiknya, ya, seperti itu. Dan itu insya Allah lebih diterima daripada kita hanya menyampaikan ini salah, ya, mohon diganti. Jadi apa, kurang sempurna dalam menasihati. Jadi kita dalam istilah fikih dakwah ada ijadul badil, ya, mengadakan yang ganti, memberikan solusi, tidak hanya mengatakan ini salah dan kita diam saja, tidak mendatangkan ganti yang syar'inya, yang boleh, ya, seperti itu. Mungkin bisa mencerahkan, insya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Ummu Laila mendengar dan bisa menerapkan di kehidupan beliau. Sahabat Keluarga Muslim dan juga sahabat Risalah dimanapun Anda berada, kita masih mengajak bagi sahabat semua yang bertanya di 0617944282. Ustaz, sembari kita menunggu penelpon, ada pertanyaan kembali yang masuk kepada kita Ustaz beberapa waktu lalu. Assalamualaikum Ustaz. Ini lagi terjadi event yang sangat besar di dunia Ustaz. Baik itu digandrungi oleh anak muda, orang tua, bahkan anak-anak Ustaz. Tentang menonton bola, Piala Dunia Ustaz. Apa termasuk mendukung program LGBT Ustaz? Karena di event tersebut sangat jelas mereka mendukung perbuatan dosa tersebut Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, yang pertama LGBT, ya. Ya, lesbian, ya, transgender, biseksual, ya, seperti itu. Itu semuanya terlaknat, terlarang, dan dosa besar dalam Islam. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, la'anallah man amila amalan lut. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan amalan lut. Sampai 3 kali Nabi melaknat mereka. Ya. Bahkan dalam Islam hukuman bagi pelaku yang melakukan ini adalah dibunuh. Ya. Idza wajadtum ya man ya'malu fi'lalu fal fa'il wal maf'ul maqtul. Jika kalian mendapati ada orang yang melakukan amalan ya perbuatan kaum Lut di mana homoseksual ya dan lain sebagainya, maka pelaku dan objek pelaku itu dibunuh dua-duanya. Yeah. Jadi main-main, hukumannya dibunuh. Jadi ini dosa yang sangat besar, bahkan digolongkan oleh para ulama sebagai apa perkara yang sudah diketahui keharamannya dan disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Jadi jikalau kita mendapati ya, seseorang atau kegiatan atau acara yang mendukung hal tersebut, maka tidak selayaknya kita menontonnya. Yeah. Seharusnya sikap kita gimana? Jika kita mendapati orang yang melakukannya, kita nasihati, kita ingkari. Begitu juga kalau ada event atau acara program yang mendukung perbuatan tersebut, maka kita ingkar mungkar. Bagaimana ingkar mungkarnya? Ya, jangan hadir di situ, yeah. Jangan menyaksikan, karena hal tersebut apa? Termasuk saling ya apa meridhoi dengan apa yang dilakukan ya terhadap perkara haram tersebut. Kemudian yang kedua, hal tersebut juga termasuk apa membantu dalam kemaksiatan sehingga mereka seolah-olah mendapatkan pengakuan dari orang-orang Islam. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita adalah ingkar mungkar. Dan dengan tidak menyaksikannya, kita telah ingkar mungkar dengan hati kita. Ya. Itu berarti ingkar mungkar dengan hati. Seperti itu. Tapi alhamdulillah pertandingan bola yang diadakan di Qatar ya, itu justru yang saya baca itu mereka melarang atribut-atribut untuk mendukung LGBT tersebut. Seperti itu ya. Bahkan berbeda dengan negara-negara yang mendukung itu juga kalah, Ustaz. Iya, mungkin. Ini kayaknya ikutin ya. Seperti itu. Jadi jika kita melakukan mungkaran, ya kita harus ingkar mungkar. Jangan sampai kita malah berkecimpung di sana. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang loyalitas mendukung kepada suatu kaum yang berbuat kemaksiatan, maka kita tergolong kaum tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan sekali lagi ya, masih banyak hal-hal yang lebih bermanfaat yang kiranya kita bisa lakukan daripada menyaksikan hal tersebut, apalagi waktu-waktu ditayangkannya itu tengah malam ya kan. Benar. Coba kita renungkan bersama, kita bela-belani bangun malam ya kan untuk nonton bola, tapi kenapa ketika tidak ada pertandingan bola tersebut kita susah bangun untuk sholat malam? Nah, ini perlu direnungkan. Coba kita jadikan ya ibadah malam kita, sholat malam kita seperti motivasi kita untuk menonton sepak bola ya. Walaupun kita tidak mengatakan menonton sepak bola atau bermain sepak bola itu haram, tidak, boleh ya, akan tetapi jangan sampai melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, atau lebih baik kualitasnya daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak, Ustaz. Ada penelpon yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana ini? Ummu Khadijah Akila dan Hisham ya. Pertanyaannya, Umi. Yes, bertanya. Ini Ustaz, yang pertama, kalau kita ngontrak rumah ya Ustaz. Kalau? Ngontrakkan rumah. Kontrak rumah ya. Ya, ini kan ada PBB-nya rumah ya Ustaz, PBB itu. Itu hak siapa yang bayar Ustaz ya? Apa? Yang bayar tuh hak siapa PBB itu? Gitu. Iya. Kalau yang punya rumah. Nah, yang keduanya gini, kalau adalah orang tua dulu memberikan anak-anaknya ini warisan semuanya satu rantai tanah gitu ya Ustaz ya. Nah, terus itu semua udah buat rumah, tapi ada satu anak yang memang dia itu nggak dibuatnya rumah gitu, mau dijualnya. Bener nggak ya Ustadz jual warisan itu tadi gitu Ustadz? Warisan keluarga dijual ya? Iya, punya dia hak dia sendiri sih. Iya benar. Gitu ya Ustadz. Dalam agama apa boleh gitu dijual itu tadi ya mudah. Iya. Karena juga ada keyakinan di masyarakat ya, kalau menjual warisan akan sial dan seterusnya. Gitu. Benar ya? Iya, syukron. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ummu Khadijah di Tebing Tinggi. Ustadz, ada dua pertanyaan ini Ustadz. Ya. Yang pertama, kalau kita kontrak rumah Ustadz, itu kan ada pajak bangunan Ustadz. Itu hak siapa yang harus membayar? Apakah kita yang jadi kontraktor atau yang punya rumah nih, Ustaz? Ya. Mohon jawabannya, Ustaz. Baik. Mengenai posisi kita sebagai orang yang mengontrak, tentunya yang membayar ya. Kita kan mengontrak itu namanya hak guna. Benar. Kita menggunakan rumah tersebut untuk kita tinggal dan kita membayarnya. Ya, biasanya setiap bulan atau setiap tahun. Dan pembayaran pajak bumi dan bangunan seperti itu bukan diwajibkan atas orang yang mengontrak, tapi atas pemilik dari ya bangunan tersebut, tanah tersebut. Karena orang yang kontrak tidaklah memiliki kontrak rumah tersebut, dia hanya menumpang. Ya, akadnya adalah membeli menggunakan rumah, bukan memiliki rumah. Sedangkan pajak bumi dan bangunan itu dibayarkan kewajiban atas orang yang memiliki, pemilik dari bumi dan bangunan tersebut, tanah dan bangunan tersebut, bukan orang yang mengontrak. Ya, ini tentunya bakal banyak dirugikan orang yang mengontrak tadi. Ya. Karena mengontrak pun dia bayar ya kan, disuruh bayar pajak lagi seperti itu. Seharusnya pembayar itu atas pemiliknya, yang bukan orang yang mengontrak. Karena di akadnya sudah jelas mengontrak adalah untuk apa? Menggunakan dari rumah tersebut, tanah tersebut, bukan memiliki. Sedangkan kewajiban membayar itu dikenakan atas orang yang memiliki, bukan orang yang menggunakan, bukan orang yang menyewa. Seperti itu. Masya Allah, terima kasih. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ada satu keyakinan di masyarakat, kalau kita mendapatkan warisan, jatah warisan hak kita, kalau kita jual itu akan terjadi sial dan seterusnya. Apakah keyakinan ini benar, Ustaz? Dan apakah warisan yang jatah kita itu bisa dijual atau tidak, Ustaz? Yang pertama, ya, keyakinan kesialan tidaklah kita katakan kecuali dengan dalil. Ya. Seperti kesialan dikarenakan maksiat. Allah SWT sudah katakan dalam Al-Quran, Rasul dalam hadis, bahwasanya kemaksiatan itu menyebabkan hilangnya keberkahan, datangnya azab, dan dalilnya banyak seperti itu. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak kerusakan, musibah di atas bumi ini itu dikarenakan ulah ya, tingkah laku dari manusia. Misalkan seperti itu. Kemudian seperti riba tadi, riba itu bisa menurunkan azab Allah Subhanahu wa taala. Zina itu bisa menurunkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi gara-gara maksiat kita, maka datanglah kesialan, ya, kerugian bahkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai menjual warisan mendatangkan kesialan, maka tidak ada dalil. Jangan sampai kita meyakini seperti itu, karena itu merusak ya, mengurangi ya, bukan merusak, mengurangi kemurnian ketauhidan kita. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah atau merasa sial dengan sesuatu yang bukan dijadikan kesialan dalam syariat, itu adalah syirik. Apa hubungannya menjual dengan kesialan? Dulu orang jahiliyah itu kalau mau safar, mereka melepaskan burung dulu. Jika burungnya belok ke kanan, berarti safarnya dilanjutkan. Kalau beloknya ke kiri, mereka merasa sial, nggak jadi safar. Itu tradisi orang jahiliyah diingkari oleh Islam. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Kemudian yang kedua mengenai harta warisan, maka jangan sampai ditahan-tahan. Hendaklah segera dibagikan jika sudah kita bereskan kewajiban ya atas mayit. Yang pertama ya tajhizul janaisnya, mengurus jenazahnya, kemudian membayar hutangnya, ya, kemudian menunaikan wasiatnya jikalau ada, baru kita bagi warisannya. Jikalau itu berupa aset, maka ya diperkirakan berapa harga aset tersebut. Misalkan sebidang tanah, ya itu diperkirakan harganya, karena nggak mungkin terjual langsung misalkan. Atau itu berupa perusahaan atau pabrik, maka bisa berbentuk saham, ya, berapa persen, dan itu dibagi sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusikumullahu fi auladikum ya lidzakari mislu hadzil unsayain, dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 semuanya sudah diatur tentang ayat warisan, ya. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah, di mana sekarang warisan dianggap yang tabu. Kalau ada anak yang membahas warisan dikira tamak, dikira gila harta, ya, sungkan-sungkan. Akhirnya apa? Lama nggak dibagi, akhirnya ada yang meninggal lagi, ya kan? Benar. Akhirnya sengketa dan lain sebagainya. Jadi hendaklah kita bertakwa kepada Allah untuk menegakkan salah satu syariat Islam yang semakin asing, yaitu harta bagi harta warisan sesuai dengan tuntunan Islam, ya, seperti itu. Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada, yang punya pertanyaan bisa menghubungi kita di 0617944282. Ustaz, Ana masih melanjutkan pertanyaan tadi Ustaz, masalah LGBT Ustaz. Ini kan lagi marak-maraknya terjadi musibah di beberapa daerah kita, gempa dan seterusnya. Akhirnya ada statement gini di media sosial, yang melakukan perbuatan LGBT akan terjadi LGBT, longsor, gempa, terus banjir dan tsunami. Apakah pernyataan seperti ini benar atau tidak saat di media sosial? Ya, ungkapan seperti ini jika dalam waktu ya pas ketika kita ada musibah seperti ini, maka hendaklah kita perhatikan. Ya. Bagaimana? Terkadang ucapan itu kita perhatikan waktu dan kondisi kapan kita harus mengucapkannya. Yeah. Kita tidak mengingkari, ya, memang betul dalam Al-Quran pun, dalam hadis pun, ya, kemaksiatan itu mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Akan tetapi jikalau kita mengatakannya ketika saudara kita tertimpa, maka itu kurang bijak, seolah-olah ya saudara-saudara kita yang tertimpa musibah itu melakukan pelakunya, dosa. Ya, pelakunya. Jadi sebaiknya ucapan yang bagus adalah dengan mendoakan mereka, membantu mereka, ya, seperti itu. Bukan malah mencibir mereka, mengatakan kalian bermaksiat, ya, karena kalian itu melakukan kemaksiatan sehingga datanglah murka Allah. Ya. Tidak tepat, ya, tidak tepat seperti itu. Jadi disampaikannya tidaklah pada hal-hal timing-timing yang seperti ini, tidak. Ya. Memang betul, tapi jangan sampai kita malah ya membawa seolah-olah apa yang terjadi di misalkan yang sedang terjadi sekarang di Cianjur, mereka dia melakukan LGBT lah dan lain sebagainya. Padahal tidaklah semua seperti itu, ya. Wallahu a'lam, ya maksiat mana yang telah mendatangkan murka Allah, ataupun mungkin itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, adab Allah itu terkait apa ya? Tidak menimpa kepada orang yang bermaksiat saja, bahkan orang yang soleh pun, ya kan, orang baik pun bisa terkena. Seperti itu. Takut fitnah talatusiban alladzi minkum khassa. Takutlah kepada adab Allah yang tidak menimpa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang zalim saja. Seperti itu. Tapi menimpa seluruh orang-orang yang ada di situ. Jadi ucapan seperti tadi tidak layak diucapkan ketika timingnya seperti ini. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ada penelpon yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Ya, sayang sekali terputus. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah yang punya pertanyaan mengenai pertanyaan tentang agama Islam bisa menghubungi kita di 0617944282. Ada penelpon yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan dengan Bapak Muhammad Tholib, Ustaz, di Tanjung Balai Asahan. Masya Allah. Silahkan pertanyaannya, Bapak Muhammad. Ya, begini Ustaz, bagaimana hukum menjual barang cash dengan kredit tapi ada selisih harga di sana? Cash dan kredit ya? Ya, kalau cash misalnya kita jual harga 100, kalau kredit mungkin harga 120. Iya. Itu aja Ustaz, atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih banyak buat Bapak Muhammad di Tanjung Balai. Ustaz, ada pertanyaan yang masuk, bagaimana ini menjual barang cash dan kredit ya? Ada selisih harga di sana. Apakah dibolehkan dalam agama Islam atau tidak, Ustaz? Kalau cash kita jual misalnya 100.000, kalau kredit kita jual mungkin 120 Ustaz, dengan cara mencicil dan seterusnya. Ini sering terjadi di kampung-kampung, biasa ada juga ya. Ya, dan di mana-mana jual beli kredit memang seperti itu. Ya. Oleh karenanya para ulama membahasnya, apakah boleh melakukan jual beli sistem kredit dengan dua harga? Ya. Jikalau cash 100.000, jikalau kredit 120.000, misalkan. Ya. Jawabannya itu boleh, tidak mengapa, dan tidak termasuk dalam riba. Ya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan penawaran, ya, menyodorkan dua harga tersebut, itu belum terjadi akad, yeah. Belum terjadi akad, sehingga masih tawar menawar, dan tawar menawar bukanlah akad. Seperti itu. Yang tidak boleh itu jikalau ketidakjelasan harga, ya, ketika akadnya. Jadi, oke, saya beli sepeda motor ini, udah, tanpa ada kesepakatan harga. Yeah. Ya. Dan bagaimana cara membayarnya pun nggak ada kesepakatan. Ini yang nggak boleh. Yeah. Goror dalam masalah harga. Akan tetapi jikalau ketika tawar menawar, ini Pak, Bapak kalau mau beli cash sekian, kalau kredit sekian, seperti itu. Maka ini masih tawar menawar, belum masuk ke akad. Yeah. Jadi tidak masalah. Jadi hukum ulama itu dalam menghukumi jual beli itu ketika akadnya, bagaimana bentuk akadnya. Yeah. Kalau akadnya ada hal yang dilarang, misalkan goror, ketidakjelasan barang atau harga, ya, ataupun ada kezaliman di dalamnya atau ada barang yang najis, yang haram diperjualbelikan, maka jelas itu keharamannya, baru dihukumi haram. Akan tetapi jikalau masih tawar menawar, ya, tidak dimasukkan ke dalam akad, otomatis apa? Masih bisa untuk kita melakukan jual beli seperti itu, yeah. Dan tidak tertutup perkara yang diharamkan, ya, yang dikatakan oleh para ulama, ya, nahan Nabi SAW an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu akad, yeah. Tidak tertutup dalam hadis itu, ya, karena belum masuk ke dalam akad, sedangkan Nabi melarang dua akad. Dan ini tidak masuk ke dalam akad, masih tawar-menawar. Iya. Barulah ketika si pembeli menentukan, oh saya ngambil kredit aja dengan harga, ya, ini sudah jelas harga dan sudah deal, iya. Maka ini sah, ya. Iya. Dia tidak lagi dihadapkan dengan apa? Dua harga. Harga sudah jelas, iya. Dan bentuk pembayaran sudah jelas, akadnya sudah jelas, ya. Jadi tidak terlarang dan bukan termasuk riba, ya, tidak termasuk riba, karena mengaku untung dalam jual beli itu boleh. Berbeda dengan hutang, ya, uang kita berhutang uang 100.000, kita berhutang, ya, dan diminta mengembalikan 120.000, nah, itu tidak boleh. Kalau jual beli maka tidak masalah, dan di mana-mana jual beli pasti mengambil untung. Dan wajar jikalau kredit itu mengambil untung yang agak banyak, ya. Kenapa? Karena dicicil. Memberikan kemudahan, ya, dicicil, ya, menunggu lama, harus sabar menanti, ya. Seperti itu. Apalagi terkadang, ya, telat, ya kan, terkadang dalam prakteknya yang harus diperhatikan. Sering sekali dua pelanggaran yang terjadi dalam akad kredit ini. Yang pertama adalah sistem denda, ya. Ini tidak boleh, ini jatuh ke riba nanti, memberikan denda. Ya, misalkan jatuh tempo setiap bulan tanggal 10 harus dibayar. Kalau lebih dari itu maka kena denda 10%. Ini dilarang, ini riba namanya, ya. Inilah riba jahiliyah, ya, naudzubillah, memberikan zakat seperti itu. Kemudian yang kedua, penarikan barang jikalau si pembeli tidak bisa mencicil, ya, sebulan sekian kali tidak bisa mencicil, biasanya ditarik itu barangnya. Benar. Seperti itu. Ini tidak boleh, ya, ini kezaliman, tidak boleh. Jadi hindari dua hal ini dalam akad kredit, insya Allah selain untung didapat, pahala didapat. Karena dalam Al-Quran, ya, apa, fanadziratun ila maisarah. Jikalau ada kesulitan pembeli membayar cicilan, membayar hutang, maka kita kasih tangguh. Kita kasih tangguh, dan itu apa, memberikan, mendatangkan kemudahan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man yassara musliman yassarallahu di dunia wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, maka Allah mudahkan baginya, ya, urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi bukanlah perkara sepele. Untung dapat, pahala juga dapat. Iya. Semoga Allah Taala memberkahi jual beli kita. Amin. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir Ustaz yang masuk melalui pesan singkat WA Ustaz. Dari Nenek Kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, yang saya tanyakan gini Ustaz, kalau wanita yang belum nifas, ya, apa boleh, belum siap nifas ini, apa boleh memotong kuku Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, bismillah. Untuk wanita misalkan yang haid ataupun yang nifas, ya, kemudian rambutnya misalkan potong apa, kukunya dipotong misalkan, atau ada rambut yang jatuh misalkan, ya, maka itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Kenapa? Karena hal tersebut tidaklah termasuk kepada perkara yang terlarang, apalagi yang memotong kuku. Karena apa? Kewajiban bagi seorang wanita itu adalah mandi, mencakup seluruh tubuh. Adapun kuku yang dipotong itu bukan bagian dari setelah lepas, bukan bagian dari tubuhnya. Adapun keyakinan masyarakat nanti harus dikumpulkan, nanti ketika mandi itu dimandikan, maka itu tidak berlandaskan kepada dalil, ya. Mereka berhujjah itu adalah bagian tubuhnya yang tetap harus dijaga, tidak boleh dipotong. Lalu bagaimana kalau dengan rambut yang jatuh misalkan, ya, padahal dulu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau haid kemudian bersuci dan beliau menyisir, itu terjatuh, dan Rasulullah SAW tidak pernah membahas, ya, kumpulkan rambut yang jatuh, jangan potong kuku dan lain sebagainya, tidak ada. Otomatis apa, dari hal ini bisa dipahami tidak ada larangan dalam masalah ini bagi yang nifas ataupun bagi yang haid, ya, sebelum mandi besar misalkan, sebelum mandi besar, bersuci dari haid atau bersuci dari nifas, untuk tidak memotong kuku atau tidak apa namanya, harus mengumpulkan rambut yang tercecer dan lain sebagainya. Itu tidaklah terlarang, ya, tidak masalah. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk jawabannya, dan terima kasih buat Nenek Kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih banyak Ustaz, apa yang Antum sampaikan di malam hari ini mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Antum dan menjadi pemberat amal di akhirat nanti. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak Ustaz untuk waktunya dan seterusnya. Sahabat Keluarga Muslim dan juga sahabat Risalah dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk waktunya juga yang telah menyaksikan kita dan bertanya di kesempatan kali ini. Sahabat Keluarga Muslim dan juga sahabat Risalah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadi ilmu bagi kita semuanya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.